saya seujon sana kalau bilang anu terus. Vitamin C. Jam berapa nih? Di sini mangan. Dalam hari saya sudah biasa dengan Om Reno. Karena udah pernah jalan jauh bareng. Kenapa emang? Kenapa? Bilang kalau komplain, bilang sekarang. Bilang. Kita mau jalan ini sudah nyampe di Sentul. Nikmati pesawahan, bukit dan air terjun. Mungkin ada beberapa. Naik mobil kita. Aduh, nggak nyampe. Oke, kita naik mobil ini menuju start. Sampai bulan. Om Pontoy. Banyak. Om Banu, 3000, Om Asrul, 350. Om Nanda, bukan teman saya itu, Om Ruli. Obat gantengnya dipasang dulu, obat gantengnya. Pak Sofyan, Pak RW, Om Ito, tetangga sebelah. Ketinggalan gua. Tetangga sebelahmu bukannya itu? Siapa? Bagus. Start jalan jam berapa nih? 8. Pas. Udah Garminnya setting. Ya. Jalan. Oke. Okay. Kalau kayak Paruli itu enak tiap satu minggu naik. Ih, gua lagi ngerokok nanti. Apa? Halo. Halo. Gile, hijau banget nih pemandangannya, Bro. Pemandangannya indah. Pemandangan awal. Di Sugui sawah hijau, pemandangan kita hijau, keren bro, keren. Oke. Ya, nggak apa-apa belakang. Man. Kita sampai di sungai. Jarak dari tempat pertama trek 1,5 kilo nyampe di sungai. Setelah ini nggak tahu nih susur sungai apa tidak. Kita agak terkendala nih karena teman salah satu teman kita sepatunya jebol mau dijahit lagi. Ini kenapa nih Om? Iya Om. Jebol lagi ya? Iya, cari sampingan di hutan. Sampingan. Buat beli mie goreng nanti di atas. Lagi cari sampingan Om. Sudah dua kali jebol kenapa nih Om? Iya Om, malum lah. Kalau nampaknya dua-duanya yang jebol ya Om? Oh iya. Apa sengaja model baru nih? Emang. Nggak iri betul. Kalau gitu apelnya di bagaimana nih? Sudah lelah kah? Video Pak. Video. Jadi bergerak Pak harus Pak kalau video Pak. Baiklah. Ada. Tandanya sepatu Bapak berarti udah jarang dipakai. Saya emang sengaja rencana saya kesini cuma ngejahit sepatu biar ada momennya. Kalau jarang dipakai gini ya. Gitu dipakai. Cari tempat berbeda buat jahit sepatu. Ya. Saya lagi cari tempat berbeda untuk jahit sepatu. Om Bano, udah lelah kah? Belum lah. Ya. 3 jam berikutnya. Ini namanya bukan trekking, trenjit. Trekking jahit. Awalnya saya sabar nih Pak. Tapi ini udah berapa jam ini Pak? Bukan satu ini, belum yang ini lagi nih. Halo. Lihat ya mukanya ya. Kalau ada yang orang ini jangan dia ikut, jangan ikut. Jangan diajak, blacklist. Akhirnya sudah selesai. Masih merokok lagi dia. Asu tenan.
asu tenan wong iki. Nikmatnya sebatang rokok. Masukin jalan tanah. Sudah jalan 3 km. Hati-hati. Biar Om Nanda ada temennya. Turunan. Ya mau ngomong, mau ngomong. Pak Haji, jalan Pak Haji. Oke, sekarang susur sungai. Asik, asik boy. Susur sungai kita. Ada yang kesulitan karena tas pinggangnya terlalu besar. Di sini tuh. Itu tas pinggang apa daypack di depan itu? Ikut susur sungai masuk hutan, susur sungai masuk hutan, jalan terus pantang mundur, jangan putar balik, lanjut lanjut ya, masih sedengkul sedikit lagi udah seleher baru kita balik. enggak. Ayo lanjut. Lanjut. Ini video jalan dan ini video jalan di kalau putar balik. Ini namanya apa itu? Cakra. Cakra, apa? Curug Cakra. Cakra ya. Bahagia betul kalau gak ada istri ya. Mulai. Kopi. Oh, mas. Hari ini tempat minumnya dicuci dulu. Mantap. Iya enggak? Jadi enggak kena angin gitu ya? Enggak. Oh, ya kena angin kenceng juga. Iya. Kan itu kita buat kopi dulu nih ya, kita buat kopi menunggu air matang, air dari sungai. Oh, yang masak itu dituangin. Oh iya. Aduh, wong-wong ki lali kabeh. Mau ini mau bisa gede ya. Ketinggian. Apa ibu? Iya. Ini siapa dulu nih? Makan. Ini. Pisah sambal. Woi.
Arparwan ora iki? Ora, dhewe. Buset. Sampai ke mobil yang di aroma. Oh iya. Kalau secara rasa nyantap aja. Maknyus, maknyus. Hah, enak. Maknyus. Kok pengen ini? Itu enak tuh. Ya. Mantap, mantap ya. Mantap ini. Iya, ada satu bah. Ya. Ini kopinya ini. Eh, kejunya tolong kupasin dong. Ini keju-keju tolong. Sekarang kita di ketinggian 689 meter. Habis susur sungai masuk ke hutan heterogen. Tanahnya lembab. Nampaknya teman-teman saya ini jalannya kayak pakai F1, cepat sekali. Dia soalnya mengejar warungker, warungker. Iya, asik. Warung, warungker. Ya, kita bisa berhenti di sini dulu karena teman-teman kita terlihat pucat-pucat pasi. Anjing, ini kayak Nepal begini nih, bedanya pemandangannya luas dan salju. Om Nanda makan apa, Om Nanda? Mantap coy. Sosis. Ayam bawang. Kita di warung lagi makan. Pas ada penontonnya. Padahal tadi sudah makan sandwich, kayaknya kurang nendang kalau enggak Indomie. Atmosfernya langsung. Nanjaknya ketinggian, wajib nih, wajib. Itu Indomie itu core of the core. Mi, cari. Kita meskipun melakukan aktivitas tidak melupakan sholat. Salah satu contoh terbaik dari Om Ruli. Udah, goyang dia. Om, setengah dua. Yang izinnya sampai sore. Yang izinnya sampai sore. Maaf ya, kami tidak bisa memberi lebih. Jadi urusan keluarga harap diurus masing-masing sesuai kakak. Om Pontoy makan tanpa bersuara. Belakangnya ada Pak Ari itu. Tanpa ada suara juga menikmati makanan Indomie. Yang rebus berapa? Kari ayam. Curug kembar. Bentar lagi. Dari curug kembar kita lanjut lagi menuju curug berikutnya. Nggak tahu curug apa ini. Di depan Om Pontoy sebagai guide saya. Jalan berbatu menanjak. Curug berikutnya cukup ramai. Enggak. Jatuh dari sini lumayan juga jatuh dari sini.
menuju pulang. Sugui tanjakan lagi dengan batu lepas-lepas. Suasana berbeda lagi. Dari sungai batu. Loading. Hari ini loading sekarang ya, hutan ya, lindung. Keren. Habis. Sampai kita di tim penjemputan. Emang kita naik ini? Iya. Enggak, yang depan. Oh, depan. Oh, ternyata malu gitu lu ya, Cak Ceng nih. Ternyata bukan yang ini. PHP. PHP. Kita telah sampai di base camp untuk titik penjemputan. Menuju titik makan siang. Kita sudah naik pickup, dijemput. Sekarang tepat jam 4 menuju tempat makan Sebek. Sebek tempat downhill, trek downhill. Kita semua bersepuluh telah menyelesaikan trekking di Sentul melewati 4 atau 5 curug tadi. Oke, sip. Bagus gua tahan. Kita makan siang yang kemalaman. Finishing touch nih, finishing touch. Kesorean. Sudah mandi segar semua. Tadi di kamera gagal betul. Sekarang gosokkan minyak kayu putih, Bro. Ingat umur, Pak.